Oke, kita langsung aja kalau gitu kita coba buat nembak ke si bos ini. 1, 2, 3. Aduh, kagak kena lagi. Susah juga ternyata nerbangin pesawat gini pasinnya ya. Oke, 1, 2, 3. Let's go. Alamak, kurang lagi tenaganya. Naikkan dikit kalau gitu. Let's go. 1, 2, 3. And what's up guys, welcome back with Mini Game Winds of Revenge. Oke guys, jadi tadi gue menemukan game ini itu dari suatu website namanya itu itch.io. Jadi kenapa gue memutuskan untuk memainkan game ini? Karena menurut gue sepertinya ini game akan jadi game yang cukup menarik ya. Jadi mungkin sebelum kita lanjutin sama-sama bareng-bareng kita main game ini, gue akan ceritain dulu sedikit sinopsis tentang game yang akan gue mainkan yang satu ini dah ya. Jadi di game ini tuh ceritanya nanti kita akan menjadi seorang pegawai yang ada di kantor, dan kita itu sangat tidak suka dengan bos kita ya. Jadi kita itu harus, misi kita di sini mencelakai bos kita atau membunuh mungkin bos kita dengan menggunakan pesawat kertas, pesawat terbang kertas. Dan itu sangat aneh sih menurut gue. Karena gamenya aneh itu yang bikin gue semakin tertarik buat cobain game yang satu ini dah. Mantep dah. Kalau gitu langsung aja kita bakal sama-sama bareng main game yang satu ini, namanya itu Winds of Revenge. Tapi boleh dong sebelum itu kalian kasih like dulu, dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu gratis. Mantep dah. Dan juga sekarang sini gue pakai baju dari Da yang Gamer Hand Anatomy yang ada desain belakangnya juga. Nah, jadi buat kalian para gamer yang tertarik, bisa langsung aja juga bisa support gue. Cek juga link di description box di bawah buat support brand gue atau juga ada merchandise gue. Alright, kalau gitu langsung aja kita mulai bersama game yang satu ini, dan kita lihat apakah kita bisa mencederai bos kita di game ini menggunakan pesawat terbang dari kertas. Alright, kalau gitu langsung aja kita play bareng. Oke, belum ada musik kali, dan ini ada siapa kan di sini, cewek? Gua nggak paham ada apa ini, coba kita klik. Oh. Oke, dan sekarang ada musik setelah gue pencet radio itu, dan ada poster Just Do It yang itu ya, si Shelly Bove ya. Dan di sini ada ya gedung-gedung perkantoran ini. Oh, itu ada bilik-bilik kantor, dan ya ini orang ngapain, bro? Metal-metal funky, dia ngetik apa? Coba lu ngetik apa? Coba lu ngetik apa, ngapain? Coba ngetik diusap-usap begitu. Ngapain, mbak? Buset tuh kacamata sampai melingkar. Bisa begitu kacamata, lo liatin dah. Bisa kayak muter gitu loh kacamata. Bisa siku-siku dia kagak muter. Ya udahlah, suka-suka dia lah. Dia lagi bekerja, jangan digangguin. Ada lift, kita coba klik. Ada lift kita. Oh, oke, bisa kita buka. Oh, langsung buka sendiri ternyata, otomatis ya. Dan ini apa by the way? Oke, ini. Oke. Level lock. Oke, sepertinya kita mulai main dari sini. Let's go. Dan seperti tadi liftnya naik ke atas, dan kita langsung aja keluar. Dan oh, oke. Dan sekarang udah kebuka penutup di sini. Oke, goodbye, mbak. Bye bye. See you, assistant. Alright, dan sekarang kita udah ada di ruangan kantor, dan ya di sini orang lagi ngapain? Coba mukanya sama semua bagaimana? Dan ini kantor apa sih sebenarnya? Jangan-jangan muka kita begini juga kita ngomongin orang. Mantep dah, yaudah. Langsung aja, dan sekarang di sini ada bosnya. Oke, okay, hey boss. What are you doing, boss? Ini kita masuk ke dalam. Buset, ngetiknya begitu kayak ngapain, buset? Kayak DJ begitu ngetiknya ya. Boleh, boleh. Ngetiknya pencet yang atas doang, bawahnya kagak dipencet. Suka-sukalah. Udah, ini apa nih? Oh, bisa open kita. Oke. Okay. Oh, kita bisa open. Oke, okay, ini kita disuruh ngapain sih sebenarnya? Pesawatnya, oh, anginnya masuk. Oh. Oke, okay, I see. Kita tutup aja dulu, kita tutup aja. Tutup aja dah ya, supaya anginnya kagak masuk. Oke, okay, nanti masuk angin si bos ya. Kalau gitu, dan sekarang, oke, okay, ini dia ada pesawatnya. Langsung aja coba kita ambil pesawatnya, dan ya. Cara mainnya gimana? Sepertinya kita langsung aja pencet gini kah? Oke, okay, gagal. Kena biliknya ya. Dan pesawatnya kita ambil lagi, kita coba lagi. Pencet left di mouse buat pick up and throw, dan right click buat drop atau cancel. Alright, oke, okay, sebentar ya, ada gangguan, maaf, alarm gue bunyi. Bentar, gue matiin dulu coy, parah. Oke, okay, jadi tadi kita sampai mana? Oke, okay, kita langsung aja kalau gitu kita coba buat nembak ke si bos ini. 1, 2, 3. Aduh, kagak kena lagi. Susah juga ternyata nerbangin pesawat gini pasinnya ya. Oke, okay, 1, 2, 3, let's go. Alamak, kurang lagi tenaganya. Naikkan dikit kalau gitu, let's go. 1, 2, 3, and oh, tipis sekali lah itu, dikit lagi kena si bos. Si bos kagak naikin gaji-gaji kita gitu kan. 1, 2, 3, kena bos. Yes, yes. Yes. Level completed. 5 plan use
go back to the elevator. Oke, kita disuruh langsung aja balik lagi ke elevator. Dan itu si bos udah kena rasain lu bos. Kagak naikin gaji sih bos. Kerja udah 10 tahun gaji kagak naik malah turun. Buset dah. Gimana gak kesel kita sebagai karyawan ya. Udah tuh bosnya kayaknya kagak bersahabat gitu. Oke tuh si bos dia masih ngetik-ngetik lagi. Udah biarin di situ udah ngetiknya apa coba. Liatin tangannya tuh. Aneh banget gitu. Tangannya begitu. Ya udahlah kalau gitu kita ambil lagi pesawat kita. Langsung saja kita tembak lagi ke bos kita. Dan sekarang wow. Kok susah gitu. Dan tuh poster si Just Do It. Gimana caranya gitu. Oke. Dan oh wow hoki banget one try. Wow mantep dah. Sepertinya gue berbakat jadi pelempar. Jadi atlet pelempar pesawat kertas dah kayaknya. Hoki banget sekali lempar. Dan gue langsung berhasil. Dan kita lihat si bos. Aduh bos. Maafkan saya bos, saya juga gak tega sih sebenarnya bos. Tapi karena saya disuruh juga sih bos. Jadi maaf ya bos, udah kabur aja lah. Kabur kabur guys, kabur. Langsung aja kita ke stage berikutnya. Let's go. Alright, dan sekarang wow, ada siapa ini? Ada penjaganya gitu. Oke, kita lempar dari sini. Oke, kita dibatasin gak bisa lihat garis kuning. Gimana cara kita bisa ke si bos? Kita timpuk aja nih orang, udah ngapain ganggu-ganggu kita ya. Ngapain dia ganggu-ganggu kita ya. Kayaknya kita butuh bantuan kipas angin ini deh. Buat bantu angin ke situ ya. I see. Let's go dah. 1, 2, 3. Ya, pelan kali lah. Gak sepelan itu juga kali. 1, 2, 3, let's go. Oke, nice. Oke, tipis boy. Dan kita bisa gerak-gerakin juga sih sekarang BTW ya. Oke, 1, 2, 3, let's go. Ya, oke, nice, kena, yes. Nice, gila. Gue baru beberapa kali coba dan gue udah berhasil lagi, mantep dah. Gila, semoga aja si bos kapok nih abis ini ya. Gaji kita udah 10 tahun kerja dinaikin gitu, seenggaknya lah ya 200 ribu atau 100 ribu gitu lah ya. Yaudahlah, langsung aja kita masuk ke stage berikutnya, stage keempat. Here we go, let's go. Oke, kita udah masuk ke stage keempat dan sekarang banyak angin dari atas. Dan ini karyawan udah semakin banyak pada jalan. Sempit banget buset. Sempit banget. Baru tau gue ada kantor sesempit ini. Sempit banget. Gile buset dah. Dan ini ada karyawan banyak lagi pada ngetik. Ini gak kedinginan apa karyawan ya. AC-nya nyemprotnya kenceng banget begini ke bawah. Dan si bos dimana by the way. Dan gue lempar dari sini. Oke dan si bos di mana ngomong-ngomong. Tunggu sebentar. Kita coba lihat si bos jauh banget di sini. Wow. Oke. Langsung aja kita coba kalau gitu ini apa nih? Oh kita bisa kecilin AC-nya, IC. Wah jadi panas AC-nya. Kita kecilin. Oke kita matiin. Oke bisa nice. Kita matiin aja mendingan ya. Dan kita lempar dari sini jauh banget. Buseng. 1, 2, 3 kita coba aja. Gue pengen lihat. Oke. Oke kita bisa gerakin pesawatnya nice. Oke naik ke atas. Astaga. Kurang tenaganya boy. Oke 1, 2, 3 let's go. Ya pelan banget. Nggak sepelan itu juga kali. Oke 1, 2, dan 3 Let's go. Naik please. Astaga kurang kenceng kayaknya ye. Kurang kenceng nih ye. 1, 2, dan 3 let's go. Oke cakep. Ternyata gue nggak bisa gerakin deh untuk kali ini. Kita cuma bisa kiri kanan, kita nggak bisa atas bawah gerakinnya ya. Apakah kita mungkin akan membutuhkan, ini bisa buka nggak bisa. Kita mungkin membutuhkan ini kali ya. Kita coba kalau kita kasih uap panas dia akan naik ke atas ya. Kita coba aja kalau gitu let's go dah. Buset banyak kali lah kita coba. Apa yang akan terjadi kalau kena uap panas? Oke. Kesedot ke atas. Nggak begitu juga kali. Tapi ya kita coba sekali lagi. Coba dari sini kita coba. 1, 2, 3 let's go. Oke ke bawah. Nggak bisa. Kita matiin aja deh. Mending gak usah pakai anginnya dah. Nggak bagus dah. Kayaknya pakai angin gitu. Ngaco jadinya. Kacau ya. 1, 2, dan 3 let's go. Oke jangan kena please. Oke nice. Oh my wah. Susah kali lah. Tunggu guys. Kayaknya gue ngerti deh. Kalau kita lempar ke atas. Kan otomatis pesawatnya gini nih ya. Tapi kalau kita lemparnya lurus, itu bakal lebih bikin dia terbangnya bagus tuh. Lihat, apa kata gue? Gue menemukan suatu science gara-gara gue bermain game ini. Kalau kita lempar ke atas, kan dia pasti kayak gini nih. Shoo, dia turun ya, dia kayak gini ya. Kalau kita lemparnya gini, pasti dia akan rata dan mungkin akan naik sedikit. Tapi kita coba, apakah teori gue benar? Langsung saja kita buktikan di sini. Kalau gitu, let's go. Alright, cukup menjanjikan. Oke, dikit lagi. Coba kita dari sini kali ya. 1, 2, dan 3 let's go. Oke. Ya, masih kurang tinggi ya. Gimana caranya bisa mencapai ketinggian yang bisa bikin dia celaka? Waduh, kurang baik ya tujuan dari game ini ya. Oke, sekarang gue baru aja pakai bantuan heater. Kalau gitu langsung aja kita coba. Let's go, semoga aja dia bisa naik ke atas dengan bantuan heater. Oke, nice.
Oh, hampir. Let's go, bro. Pasti bisa, bro. Ayo, bro. Come on. Set, geser dikit. Oke, cakep. Turun. Astaga. Kayaknya bisa nih. 1, 2, 3. Let's go. Sup, naik, turun. Nah, lama, dikit lagi. Kayaknya bisa. Kita bidiknya dari kiri sini nih. 1, 2, 3, let's go. Oke, cakep, turun. Nice. Yes, mantep dah. Akhirnya kita bisa langsung saja mencederai bos kita, coy. Mantep dah, gila. Kita udah mencoba 23 pesawat, udah gue coba, gue terbangkan nih. Gue sasar ke si bos kita, pengen gue celakai bos kita karena udah 10 tahun kerja gaji kagak naik, coy. Jadi yaudah lah ya, dan kita lihat aja langsung gimana bos kita sekarang kondisinya. Dan akhirnya kita berhasil, we did it, mantep dah. Dan mungkin ini juga keresahan dari karyawan-karyawan gua di sini ya. Cuma ini kok cukup menarik ya, karyawan gua kan banyak ya, bukan karyawan gua, karyawan si bos banyak ya. Dan mereka kok nggak ada yang sama sekali peduli gitu. Jangan-jangan mereka juga udah cukup kesel dengan si bos yang nggak menaikkan gaji kali ya. Jadi mereka udah bodo amat. Dan ya, ini si bos. Oke, dan kita lihat si bos udah tergantung cedera di sana. Maafkan saya, bos. Kita buka jendela deh supaya si bos adem gitu ya. Oke, kita buka aja. Oke nih guys, kalau gitu gua main game yang satu ini sampai sini dulu aja. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Be sure to give a big thumbs up if you enjoy the video. Kalau kalian ada rekomend game-game kocak seperti ini, bisa langsung aja kasih gua juga di comment box di bawah. So, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini, and goodbye, see you.